Sora, aku ingin selalu bersamamu. Bisakah kita seperti ini saja untuk selamanya? Tidak. Jika aku tidak membacakan mantra itu di hari ke-100, diriku dan Elora akan mati tuh. Alaska. Aku tidak ingin melupakanmu. Aku juga tidak ingin melupakanmu. Oh ya, aku sangat penasaran. Bagaimana kau tahu ulang tahunku? Dan tempat ini? Aku melihat kalender di dinding rumahmu. Dan orkestra itu, aku meminta bantuan dari Jin. Wah, aku harus berterima kasih kepada Tuan Jin. Bagaimana jika malam ini kita bertiga makan bersama? Aku akan mentraktir. Sudah, tidak masalah. Ayolah. Baiklah. Terima kasih, Alaska. Terima kasih, Sora. Apakah kalian tidak lihat ada orang di sini? Ini untukmu, Jin. Jadi, apakah kalian sedang menjalin hubungan? Bukan begitu, ya, kami... Hari ini adalah hari pertama kami. Apakah kau buta? Bagaimanapun juga wajah wanita yang berada di depanmu itu adalah Elora. Bagaimana bisa kau memacarinya? Apa jangan-jangan kau belum move on? Jin, makannya banyak ya. Aku kenyang sekali, Alaska. Jangan sebut namaku. Usah lagi kau sebut namaku barang sekejap. Biarkanlah kan ku tempuh hidup ini tanpa dirimu. Kamu tak pernah jujur pada diri ini. Cinta hanya kau hamburkan lewat bibir saja. Kau dan aku takkan mungkin kan bersatu. Konser yang epic, ayo minum lagi. Do mi ka do es ka do be a be o. Kau salah, Jin. Harusnya itu do mi ka do es ka do be a be o. Balonku tinggal 4, ku pegang erat. Hah? Sepertinya kau benar. Alaska, aku juga mau digendong. Jin, tidurlah. Foto-foto itu diambil tepat malam hari tadi. Wanita berkucir itu adalah Elora, tuan. Aku punya rencana untuk menjatuhkan nama Alaska dan meraup keuntungan untuk agensi ini. Apa rencanamu? Anda tahu, Elora masih terikat kontrak dengan agensi ini. Dan Alaska membawa pergi Elora begitu saja tanpa izin dari pihak agensi. Kemudian pada hari itu, ia membawa pasukan untuk main hakim sendiri terhadapku.
Tapi mau bagaimanapun juga, para pendukung Alaska pasti tetap akan memihak kepadanya karena masalah perselingkuhanmu, bodoh. Ini bukan masalah pendapat masyarakat, Tuan. Ini masalah uang. Kita harus membawa uang kita kembali. Dah, terima kasih untuk tadi malam, guys. Apa yang sedang kau lakukan? Tersisa 40 hari lagi. Apakah kau ingin melihat laut? Ayo. Paman yang biasa dibungkus ya. Alaska. Ya. Mengenai perkataan Jin kemarin. Abaikan saja. Katakan. Tidak jadi. Bagaimanapun juga wajah wanita yang berada di depanmu itu adalah Elora. Bagaimana bisa kau memacarinya? Apa jangan-jangan kau belum move on? Hey, kau adalah Sora dan tetap selalu Sora. Aku mencintai jiwa yang berada di dalam sini, bukan wujudnya. Jangan bergerak. Alaska Kazuro, Anda dituduh telah melakukan pelarian terhadap Elora Daisy tanpa izin dari agensi terkait. Serta, Anda terbukti telah melakukan pengeroyokan terhadap saudara Kenzo. Untuk saat ini, Anda berhak diam dan didampingi oleh pengacara. Siapa yang memerintahkan kalian? Lebih baik cepat kau pergi, Alaska. Kau tidak ingin reporter meliputi akan hal ini, kan? Hahaha. Lepaskan aku. Aska. Semua akan baik-baik saja. Tunggu aku. Aku tidak bisa menunggu selama 100 hari, Alaska. Ikut aku dan jangan coba untuk macam-macam. Dasar sialan. Diam di sini. Jangan coba-coba untuk kabur. Alas kamu akan tamat sebentar lagi. Bajingan. Jadi wanita itu adalah kau, Elora? Berani-beraninya kau masih bersama Alaska setelah semua yang kau lakukan. Dan sekarang kau apakan dia? Hei wanita tua, tolong kau bersihkan kopi yang kutumpahkan ini di sebelah sana. Aku sudah tahu kau palsu, Elora. Kurang ajar. Kau akan membuatku sial. Dasar wanita tua, apakah kau tidak tahu tantangan zaman dulu? Kau akan menghilangkan keberuntungan seseorang. Maaf, Bu. Anda siapa? Aku ibu kandung Alaska. Sudah kutahan perkataan ini 15 tahun lamanya.
Maaf Bu, aku tidak dapat menjelaskan keadaanku kepadamu. Tapi aku sungguh minta maaf atas perbuatanku kala itu. Aku harap kau tidak menemuinya lagi. Dengan demikian, secara sah dan meyakinkan, saudara Aska Kazuro dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dengan pelarangan pertemuan dan kontak langsung dengan saudari Elra Daishi selama masa tahanan. Karam sudah kapal mau Alaska. Apa tanggapanmu mengenai dakwaan itu, Alaska? Apakah kau menyesali perbuatanmu? Kenzo bajingan, berani kau sentuh sehelai rambutnya. Kau akan berakhir di tanganku. Apa yang kau maksud adalah Elra Daishi? Apa alasanmu masih mencintainya, Alaska? Alaska... Breaking news, Alaska Kazuro terbukti secara sah atas tuduhan penyerogokan secara sepihak terhadap saudara Kenzo. Ia juga terbukti telah melakukan pelarian terhadap saudari Elora Daishi tanpa seizin dari agensi yang bersangkutan. Lalu kini, Alaska Kazuro secara resmi dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun penjara mulai dari hari ini. Dan sampai sekarang, masih belum diketahui apa motif Alaska untuk membawa lari saudara Elora Daishi kala itu. Alaska Kazuro juga memberi pernyataan yang kontroversial ketika diwawancarai oleh pihak media. Ia terlihat masih memihak kepada Elora Daishi, walaupun hubungan mereka telah berakhir. Aku sih tetap di pihak Alaska lah ya. Cakwan bayangkan udah 3 tahun pacaran dikhianati gitu aja. Apalagi alasannya buat nebeng tenar aja, kan gila itu. Bisa ku maklumi perasaan si Alaska itu. Bagaimanapun alasannya, tetap saja Alaska salah. Namun kami masih akan tetap mendukung dirinya. Semangat Alaska. Yang membuatku bingung adalah apakah Alaska masih belum bisa move on dari elorasi pengkhianat itu. Hah, ternyata Alaskaku sangat tulus mencintai si ular itu. Tapi bagiku, Alaska sangat bodoh masih ingin membela perempuan ular itu. Lihatlah dirimu, Elora. Apa yang terjadi dengan rambut dan wajahmu? Sangat kampungan. Kau pernah jadi kebanggaanku, tapi sekarang kau tidak berguna di industri ini. Aku akan mengirimmu ke tempat bagus. Habiskanlah masa kontrak kerjamu untuk bekerja di sana. Gat, lihatlah dia si Elora supermodel itu. Sepertinya derajatnya sudah turun. Bisa-bisanya dia menjadi wanita malam seperti ini. Ya, derajatku sudah sama seperti kalian. Mohon bantuannya ya, para wanita bayaran. Tahanan Alaska Kazuro, kau kedatangan penjenguk. Brengsek. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Alaska. Maksudku, Elora sudah terkait kontrak dengan agensinya. Apalagi pekerjaan itu tidak ilegal di negara ini. Aku yakin Sora dapat menjaga dirinya. Besok kau harus membawa Sora untuk datang menjengukku. Alaska, kau tahu sendiri kan, kau dilarang untuk bertemu dengan Sora selama masa tahanan. Ah. Pokoknya, kau harus jaga dia dari jauh. Ini pekerjaanmu sekarang. Iya, kau jangan khawatir. Jangan sentuh-sentuh. Oh? Kau model gagal itu kan? Berani-beraninya kau membentakku. Kau harus bersenang-senang denganku.
Aku telah membayarnya. Apakah Alaska baik-baik saja? Di mana dia sekarang? Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membesuk saudara Alaska Kazuro. Baik, boleh beri identitas Anda dan apa hubungan Anda dengan saudara Alaska? Ibu? Aku merindukanmu, Sora. Dan bacakan mantra itu atau kau dan Elora akan mati bersama. Iya tuan, Elora sedang berada di kamar. Sora, maksudku Elora. Kamu mau kemana? Kau tidak tahu sekarang sudah hari ke-100. Sial, lebih baik seperti ini saja. Padahal aku sudah mendapatkan uang sebesar itu. Namanya Sora, gadis cantik berkucar kuda dengan tato di leher kanannya. Ia bersekolah di kampus musik Tokyo. Ia adalah penggitar handal Alaska. Jangan lupakan dia. Elora dan Kenzo telah berselingkuh dan mengkhianatimu. Kau harus benar-benar mengingat gadis itu. Kau sangat mencintai dirinya. Lepaskan aku! Alaska! Jangan sebutkan mantra itu, Sora! Aku ingin melihatmu untuk yang terakhir kalinya. Jangan. Hapus seluruh kenangan dan hanya tinggalkanlah kenangan bahagia yang bersinar. Aku hanya ingin menikmati hidupku. Terima kasih Alaska. Terima kasih Sora.